Dwi Indriasari, mahasiswi program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAIN Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang air. Ada macam-macam air dan manfaatnya. Siapa yang menciptakan air? Ya, betul sekali. Allah yang menciptakan air. Nah, sekarang manfaat air adalah yang pertama untuk minum, yang kedua untuk cuci pakaian, yang ketiga untuk berwudu, yang keempat untuk berenang, yang kelima untuk mandi, dan masih banyak lagi loh manfaat air. Anak-anak bisa mencari sendiri apa sih manfaat air. Selanjutnya tentang macam-macam air. Air itu ada air laut, air sungai, air hujan, dan air sumur. Air laut itu rasanya asin loh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.